Salam dispensaku guys, Najwa, Meta, Trisa, Tria, Villa, Villa Abdul, Ilham. Mana satu lagi sih? Siapa satu lagi sih, Pak? Farah. Alam dispensaku guys. Alam dispensaku guys. Masa enggak kenal aku? Iya, gua masih gagal kenal sama dia. Iya. Yeah. Ini alam dispensaku guys, alam dispensaku pada pangling semuanya guys. Yeah. Oke, okay. Mereka lagi mengantar, ada yang lagi mengantarnya, ada yang lagi antar-antarnya. Lu ngantar siapa lu? Ngantar. Nah ini guys, mereka habis perform di atas panggung guys dengan karya yang epic guys. Oh, lihat kelihatan peralatannya guys, peralatannya sangat kompleks sekali. Jadi wajar kalau Mimin sampai ngantuk nungguannya. Tuh lihat tuh guys peralatannya guys. Peralatannya guys. Wah, ini berapa duit nih kebayang nih guys. Ini anak buah Pak Budi Subagio semua nih guys nih. Ada villa. Itu space aku bukan. Bukan. Ya? Bukan kayaknya bukan. Ah, kecuk Min. Villa Abdul sama. Iya. Iya. Ini minus 2 nih, bukan spens aku. Ada Pak Usman juga ketua gengnya kayaknya. Ada Farah. Meta. Bapak gak ada yang kenal sama aku. Jadi habis perform. Iya ya, aku gabut banget. Tapi aku masih nonton video tahun 2015. Masih, ya, masih ada ya? Iya, 2016. Oh gitu. Kita 2000 berapa sih, Tias? Kan 2017 lulusan angkatan. Bisa angkatan orang seosis. Ini? Di mana dah? 16. Kakak kelas. Iya, kakak kelas. Oh, seangkatan. Nah, sama Villa. Kakak kelas loh. Kakak kelas mereka. Aku paling bontot. Adik kelas mereka. Oke, gitu. Oke, oke, guys. Gua pandemi, stres gua. Uban gua banyak sekarang. Paling lemak gua di sini nih. Kelebihan lemak di perut doang, yang tadinya six pack jadi one pack ya, kebablasan guanya. Oke okay, guys, nice to meet you all guys, alumni Spensaku guys. Yo eh, walaupun seneng kagak seneng, pokoknya seneng kagak seneng. Yang ini hanya sekedar dokumentasi guys. Ini Mimin sengaja pengen mereka behind the stage-nya karena Mimin sangat tertarik dengan, ini properti berapa duit nih ya? Lu berapa juta nih guys? Berapa juta? Oh gitu, iya. Tapi kebayang nih, minjem juga kan nyewa kan, pakai duit kan, kebayang kan. Be. So guys, thank you.